Goensista. Teman seru kita kali ini, Monski bakalan membahas tentang sakit hati. Tapi sebelumnya, siapa di antara kalian yang pernah sakit hati? Stop, jangan dijawab. Karena Monski tahu, itu menyakitkan. Kamu tuh baik. Kamu perhatian sama aku. Dan kamu gak pernah ngeluh. Tapi kita harus putus. Karena aku gak cocok sama kamu. Dan aku gak pantas buat kamu. Menjadikan diriku. Weekend. Dia lagi ngapain ya weekend ya? Kok pagi-pagi udah makan mie instan sih? Kan nggak bagus. Hah? Siapa ini? Sarapan sama siapa dia? Ini ada orang deket-deket lagi. Aduh. Kelek lagi. Kesetiaan adalah pondasi dari sebuah komitmen. Untuk itu, setialah dengan pasangan Anda. Halo, Gi. Lu bisa ke rumah gua? Gua ada barang bagus nih. Oke, bye. Yuk. Halo jomblo. Gue kesini bawa semua barang-barang yang kita perluin buat ngilangin galau. Nih, gue bawa kacamata berenang buat kita kalau mau berenang. Terus, gue bawa ini nih, hard disk isinya film-film kesukaan lo. Tara, sepatu futsal. Ayolah, udah lama kita nggak futsal sama anak-anak. Atau enggak, kita jalan-jalan ke mall, cari pacar baru. Kok udah cuekin sih? Wah, kacau. Wah, dia dengerin lagu galau. Yakin lo jangan yang itu? Yakin. Ster. Gitu bro, makanya kalau mau jalan dipikir dulu bro. Lo jadi orang ngerti dong perasaan orang. Gue baru putus dari pacar gue, sekarang lo mau misahin raja sama setengah gue gitu. Terus lo pakai bilang pikirin dulu sebelum jalani semua ini. Jahat lo tau gak? Lo jahat tau gak? Sorry ya Vin, bukan gue mau bikin lo sakit hati. Gue ngajak lo main game. Gue cuma mau menghibur lo doang. Biar lo bisa move on. Biar lo bisa balik ke kehidupan lo yang sebenarnya. Iya bro, thanks banget ya bro. Lo emang teman gue yang paling baik, paling ngerti gue. Iya sih, tapi jangan pegang tangan gue gini juga. Bruensista. Menurut Monski, sakit hati itu kayak panah yang tak terlihat. Karena kenapa? Karena cuma kita yang merasakan sakitnya. Tapi orang tidak ada yang mau tahu. Sedih memang. Kalau kalian merasa ini sebuah beban yang berat, sulit untuk diobati, yang gak ada salahnya, mintalah Tuhan untuk mengobati luka kamu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya, like, follow, subscribe, and share video generasi seru. Supaya apa? Supaya tak ada batas di antara kita. Ta'ilah. Salam teman seru. Gua generasi seru. Seru gua. Beda.